Pemirsa, Presiden Joko Widodo secara resmi menyatakan dimulainya implementasi tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi di Kabupaten Batang. Industri ini terintegrasi dari LG dan konsorsium badan usaha milik negara. Presiden Joko Widodo secara resmi menyatakan dimulainya implementasi tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi di Kabupaten Batang pada Rabu 8 Juni 2022. Industri ini terintegrasi dari LG dan konsorsium BUMN. Jokowi menyatakan dirinya sangat senang bahwa tahapan pembangunan industri baterai listrik terintegrasi telah mulai berjalan. Menurutnya, investasi dari LG ini merupakan investasi pertama di dunia yang mengintegrasikan produksi kendaraan listrik dari hulu sampai ke hilir. Saya senang pagi hari ini bahwa tahapan pembangunan industri baterai listrik terintegrasi telah mulai berjalan. Investasi LG ini merupakan investasi pertama di dunia yang mengintegrasikan produksi kendaraan listrik dari hulu sampai ke hilir. Mantan Wali Kota Solo itu juga mengungkapkan bahwa investasi industri baterai listrik tersebut telah tersebar di beberapa kawasan di Indonesia. Untuk pertambangan dan peleburan nikelnya berlokasi di Halmahera, Maluku Utara. Dari Batang, Jawa Tengah, Tim Liputan Madu TV, mewartakan.